Halo sahabat-sahabat pioner sekalian. Senang berjumpa dengan rekan-rekan saya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan aduh. Batuk, teman-teman. Tetap semangat ya. Ya, inilah konten apa adanya ya. Original. Ada yang pernah protes-protes, loh kok kita disuruh nonton baru batuk-batuk. Memang Anda nggak pernah batuk-batuk. Ya, inilah uniknya Bang Dema untuk channel ini ya. Oke. Teman-teman, saya melihat sebuah postingan. Ini dia ya. Di X ya. Di mana sebuah empat roda ya, empat roda dihiasi ya, nah, ini nggak ada musiknya nih. Nah, mobil Niaga ya, Toyota Pay with T. Nah, lihat nih harganya. Wah, mantap ya. Pay, ada paynya ya. 0, sekian ya. Nah, ini Pay with T. Ini apakah ini ya. Wah. Apakah ini sudah bisa barter ya, atau hanya masih pajang? Tapi ini kan dipasang ya, teman-teman ya. Pay with P ya. Artinya artinya bisa dengan koin Pay ya. Bisa dibeli dengan koin Pay. Nah, lihat ini di showroom, ini showroom ini. Sepertinya di showroom ini ya. Ada selisih harga. Ini Pay with P ya. Hebat nih ya. Kalau memang sudah bisa dibeli ya. Saya yakin ketika open mainnet ini teman-teman 314159, waduh, diborong ya. Yang punya Pay Coin yang sudah ada di dompet ya. Wow. Ya. Mantap ya teman-teman ya, nyata ya. Ini Toyota Haji Kala ya. Nol koma nol empat satu lima sembilan sembilan pi. Bagi para penyinyi ya, yang suka nyinyi ya, ini lihat nih ya. Wow, keren ya teman-teman ya. Semakin mantap saja. Oke, kita mengeksplor lagi, ya. Ini Pay with P, ya. Semakin mantap ya.
semakin banyak. Ini pie with pea ya. Indonesia ternyata keren juga. Ini di mana nih? Vietnam. Ya. Ini ada musiknya nih ya. Gak enak dipakai kalau ada musiknya. Bisa kena pembatasan. Ini mobil-mobil ini loh ya. Sudah ya. Ini ada bahasa China atau apa ini ya, teman-teman ya. Terkait berita Pay Network kita coba terjemahkan dulu. It's time no one expected this ya. Ini Pay Network telah mencapai 3 juta pengikut yang luar biasa. Dr. Nicholas Kokkali, salah satu pendiri Pay, dikutip dalam laman Bekerja Masa Depan Microsoft 2023, karya akademisnya telah membuktikan bahwa tugas-tugas tingkat tinggi dapat dipecah menjadi rencana tindak lanjut multi langkah melalui crowdsourcing, membantu orang menyelesaikan lebih banyak tugas secara signifikan. Pay Network didirikan tahun 2018 oleh tim inovator awal di bidang blockchain dan komputasi sosial dengan gelar PhD dari Universitas Stanford. Selamat kepada Pay Network karena telah mencapai 3 juta pengikut yang luar biasa. Selamat kepada setiap pioner yang membantu mewujudkan hal ini. Kami sangat bersemangat untuk mencapai tonggak penting ini seiring komunitas Pay melanjutkan perjalanannya menuju jaringan terbuka. Oh, wow. Ini ya. Perayaan yang luar biasa, 3 juta. Ya. Semua penduduk pioner tahu ini. Jadi adalah progres yang sangat mantap. Ya. Ini Dorisin. Ada Mbak Dorisin ya. Salah satu mediator GCV. Oke, ya. Semakin mantap ya. Dan semakin bersemangat ya Bang Demat. Jangan lupa untuk tetap mensupport channel Bang Dema teman-teman, untuk kita saling mendukung dan menaikkan analitik Pay Network di Indonesia menjelang open mainnet ya. Bagi teman-teman yang mau mining silahkan menggunakan link di deskripsi video ini atau ada aplikasi TK Box yang menurut saya menghasilkan daripada ICE saat ini ya. Karena kenapa sudah masuk ya, sudah masuk di rekening ya. Hanya dengan berbelanja. Saya sudah membahas juga teman-teman, tapi kembali lagi kepada diri masing-masing. E-commerce ya. TK Box itu kalau serius itu luar biasa. Hadiah bonus alirannya itu. Ya. Kalau saya hitung-hitung kan enggak masuk akal, tapi next kita hitung-hitung lah karena saya enggak bahas. Hari ini saya khusus bahas Pay Network yang keren. Ya, luar biasa, tetap semangat teman-teman.